Habis jahanam Sekonok beraya semua dah hilang Habis jahanam Habis jahanam Bila semua dia kata haram Habis jahanam Jahanam betul Dikatanya haram Habis semuanya dilarang Hukum sekitab Nak dibasuh otaknya kita orang Bantah sana Bantah sini dia tegur terang-terang Alamak Tak perasaan Perasaan orang Tidak langsung ditimbang Tersentaplah orang Kak, yang ni akak buat kebaya cantik, Kak. Mak meriah kali dia. Buat kebaya lah. Ni, yang ni dia match dengan yang ni. Itulah, Kak. Bukan apa. Hari tu akak dah beli dah baju kurung siap tu. Akak pilih awal-awal kenapa? Ya, akak ni memang macam tu suka. Siap awal-awal, akak tak suka kabut. Ni, akak tanya cantik kalau nak buat kebaya ke ataupun baju kurung. Hari raya ni, Mak. Tak wajib untuk kita pakai baju baru tiap-tiap hari. Takkan 30 hari Syawal, 30 helai baju, Mak. Membazir tu. Alah, setahun sekali nak raya. Nak melawar, apa salahnya? Yalah, kalau nak ikutkan salah, memang tidak. Tapi membazir. Mak, baju Mak tu saya tengok ada satu almari lagi. Semuanya elok-elok, Mak. Kita ni nak sambut raya, Mak. Kakak, sebab nak meraihkan kemenangan kita berpuasa sebulan. Tapi kalau dalam sebulan, kita tak boleh nak lawan nafsu. Apa yang kita nak raihkan dengan baju ni yang berhalai ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang? Memang keluar ke, Bang? Ni, kenalkan kawan Noni. Berapa kali dah abang cakap? Cakap apa? Ini fashion apa ni? Ini kan namanya tutup aurat. Ha? Kepala tutup, tapi yang lain-lainnya ketat sana, ketat sini. Habis nampak semua bentuk tubuh badan. Abang, saya ni dah tak ada bentuk badan. Lagipun orang pakai macam ni okey apa, tutuplah tu. Daripada orang lain kat luar tu, lagi terdedah. Ain, abang tak cakap pasal orang luar. Orang dalam rumah ni yang abang kena betulkan dulu. Kalau nak pakai tudung, pakai betul-betul. Ingat, pakai tudung ni bukannya trend, bukan fashion. Ini hukum. Kita tak boleh main-main dengan hukum. Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, abang tu dah kenapa? Ha? Orang balik aja dah kena lecture. Apa ni? Tak best lah macam ni, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu dekat mana tempat interview untuk tawaran kerja? Cik boleh masuk ke nombor 3. Assalamualaikum. Sila duduk. Puan ke yang interview saya? Ya, saya.
tak ada lelaki ke yang boleh interview saya, Puan. Sebab saya dengan Puan berdua je dalam bilik ni, kita boleh kena tangkap khalwat, Puan. Tugas saya cuma interview je, tak lebih daripada tu. Takkan hal urusan kerja boleh tangkap khalwat semua ni? Orang tak tahu semua tu, Puan. Lagipun kita tak boleh nak kautim-kautim dengan Allah. Ini soal hukum. Lagipun saya tak nak dituduh bersubahat dan menanggung dosa, Puan. So sekarang ni, nak interview ataupun tidak? Memang saya nak interview, Puan. Tapi sebelum tu saya nak tanya satu perkara. Pejabat ni memang bercampur ke lelaki dan perempuan? Apa masalahnya kita bercampur? Asalkan kita dibatasi dengan adat-adat Islam. Astaghfirullahalazim. Mazhab apa, Puan ni? Tak apalah, Puan, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kira halamah? Alhamdulillah. Aku risau. Ini kata ramadhan tu sesak jalan tu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله أيوة setahu Ain doa buka puasa tak adalah panjang macam tu, ya tak? Ini nak berbuka ke nak keluri? Abang teringin. Dengan berjenis-jenis air, berjenis-jenis kuih ini bukan teringin lain. Ini tamak. Melucu. Mi, biarlah adik kamu tu makan puas-puas. Ni kan bulan puasa. Masa ni lah dia dapat makan semuanya. Nanti besok kalau dia dah balik asrama, dia dah kena ikat perut. Inilah masalahnya, Mak. Bila orang tak tahu apa makna puasa. Puasa ni bukan hanya menahan lapar sehari, lepas tu berbuka macam tak makan setahun. Syaitan tu. Abang cakap apa ni, syaitan-syaitan ni Ramadan, bah. Syaitan semua kena ikat lah. Kalau syaitan tu kena ikat, kita ni lah syaitan, eh. Tak pandai nak kawal nafsu sendiri. Naik solat maghrib dulu. Mana yang lagi utama? Makan nasi ikut sedap tekak ataupun solat? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Tengok tu lah. Mana? Lepas.
solat lepas terawih balik terus tak tengok orang, tak campur. Laki macam tu kami suka. Akulah best kacau kok, kan? Kacau dia pula kat iman dia kuat lah. Amboi, hang ni lalang sungguh. Ni anak kami sebab jaga ni. Kami akan berjaga. Sofia, Sofia duduk sana. Eh, hang betul tengok anak kami tak hilang berjaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak tak nak makan dulu ke? Banyak makanan dia bersedekah ni. Meriah tau, jomlah makan dulu. Kalau nak bersedekah pun, bagi pada yang betul-betul memerlukan. Ini saya tengok dah macam satu bentuk pembaziran. Lagipun saya datang ke sini untuk bersolat, untuk beribadah. Bukan untuk bersuka-suka menjamu selera. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam. Lagak hang ni. Nak pergi gang. Dah. Buat apa kau datang? Laida, kau tak perlu risaulah. Aku cuma rindukan Ain. Kalau boleh, aku nak jumpa dia sekejap aja. Tolonglah, Midah. Tolonglah. Ain tak tahu apa-apa. Kalau dia dapat tahu, hati dia hancur nanti. Kau tahu tak? Tapi dia berhak tahu kan siapa ibu dia yang sebenar. Itu kenyataan, Midah. Kau tak perlu lari pada semua tu. Eh, aku bukan lari. Tapi ini soal perasaan. Perasaan. Kau tahu tak, Midah? Perasaan. Tapi dia anak aku, kan? Kau tak boleh sorok. Ha? Kau nak cakap apa pun boleh. Tapi kau tak boleh menyangkal yang darah dalam badan dia tu mengalir darah aku. Selepas 15 tahun baru kau mengaku yang dia tu anak kau. Ha? Eh, aku punya sukalah. Dia anak aku, Idah. Aku ni mak dia. Memang yang kau mak dia. Aku tahu. Tapi kau dah berjanji dengan aku. Ha? Kau kata kau tidak akan ganggu dia. Kau tahu tak? Ha? Kau tak nak menghancurkan tanah apa semua. Ini tiba-tiba kau datang. Mak. Betul ke apa Ain dengar ni? Betul Ain, betul. Ni mak Ain, mak yang melahirkan Ain tu. Tidak Ain, kau jangan percaya perempuan ni. Perempuan ni pun menggila. Ha, jangan percaya. Bila masa pula aku gila, aku masih waras tau. Aku ingat lagi aku yang lahirkan dia dekat hospital besar Selayang. Sanggup kau kata aku gila, Ida? Percaya cakap dia. Eh, dah lah! Ain! 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 Masya Allah. Ain, kenapa menangis tengah-tengah alam ni? Cakaplah, kenapa gaduh dengan mak ke? Putus cinta? Taklah abang ni. Orang baru dapat tahu yang Wang ni tak nak angkat. Wang dengar tadi mak tengah gaduh dengan perempuan. Mana entah perempuan tu cakap yang Ain ni anak kandung dia. Astaghfirullahaladzim. Ain nak angkat. Ya Allah. Tuzal. Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Abang. Apalah dia. Mak. Mak betul ke, Mak? Betul apa? Ain kata dia anak angkat. Betul, Bi. Ain tu memang anak angkat. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa dengan kau ni, Bi? Saya nak buat solat taubat, Mak. Selama hari ini saya dah banyak bersentuhan dengan Ain tu. Rupanya dia itu bukan murim saya. Berdosa ke, Mak? Ayah. Ha. Ayah kena taubat juga, ya. Kenapa? Ingat, misi hang masih belum selesai. Hang kena goda dia bagi dapat. Ha, apakah-apalah. Aku ni teringin nak tengok sekuat mana iman dia. Bertahan tengok perempuan secantik hang ni. Kok? Kami kapal kami geram sungguh tengok dia. Bukan main lagi tegur orang. Tu haram ni haram kan? Hmm. Oh, macamlah dia tak pernah buat dosa. Macam tak pernah, setan tak pernah dekat dengan dia. Lagi satu, cakap dengan kita bukan main ni. Muka pun tak mau tengok. Ih, geram sungguhlah kami. Bagus. Ni, apa kata kak bagi hang satu bulan, hang goda dia sampai dapat. Bagi dia cayak. Biar dia melutut ke hang. Maka ustaz itu akan jatuhlah. Ketangan. Ha. Ya, tak lapar ke tengok dia. Ini tak bisa. Ini tak bisa.
Mak Ain tu orang susah. Dia tak mampu nak bela Ain. Sebab itulah dia bagi Ain pada Mak dengan Ayah. Suruh tengok-tengok kat Ayah jaga Ain. Lagipun masa selepas Mak beranakkan Abang kau, Mak dah tak boleh beranak lagi. Yelah, Mak kau dah tutup kilang. Abang. Aduh, cuba tengok. Keluarga kamu tu nak bela 13 anak, cuba bayangkan. Macam mana seksanya dia? Dengan gaji pendapatan yang kecil. Dengan alasan, Ayah. Ain pun ramai kawan-kawan yang susah. Mak bapak dia yang susah. Boleh sedaka dia, bang. Manusia nasibnya kan lain-lain. Sudahlah, Tuan Ain. Ain janganlah sedih-sedih. Macam mana pun, Ayah dengan Mak ni tetap sayang pada Ain macam anak sendiri. Cuma itulah, Ain kena ingatlah. Ain dah tak bolehlah suka-suka lagi bersentuhan dengan Ayah ataupun Abang sebab kita ni bukan muhrim. Betullah, Mak. Ini soal hukum, Mak. Kita tak boleh sewenang-wenangnya nak menghalalkan yang haram. Macam mana pun kita anggap Ain ni keluarga tapi dia tetap bukan muhrim. Tok kepala kau, orang nak bercerita ni isu pasal anak angkat. Bukan cerita pasal haram lah, haram itu, haram ini, ini semua tak boleh, tak boleh. Ngaku je kau ni, ada je. Tidak, saya cuma tegur Mak sebab saya ni anak Mak, saya ada hak. Lagipun buat apa kita nak tambah dosa kita, sedangkan dosa yang lain pun dah melambat, Mak. Saya bantah kalau Mak ambil ringan hal ni. Assalamualaikum. 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 Apa khabar? Masuk. Dah, hai. Macam tak jumpa. Apa cerita ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak, kami nak tanya sikit boleh tak? InsyaAllah. Mengenai apa? Hari ni, hari kenal kita puasa kan? Kami nak tanya, apa fadilat kalau kita sembahyang tarawih malam ni? Sebenarnya dia tak kerja hari pertama, hari kedua ataupun kelima. Mana-mana hari pun fadilatnya bagus kalau kita buat solat tarawih. Oh, macam tu ke? Boleh tak kami nak minta awak tolong fadilat sembahyang tarawih setiap malam sebab kami ingat kami nak kumpul pahala berapa. Saya minta maaf tak, tapi sebenarnya kita beribadah ni bukan sebab pahala kita beribadah, sebab Allah Ta'ala. Ya, saya minta pergi dulu. Assalamualaikum. Apa dah jadi? Tak ada ruginya pun kau jadi anak angkat. Aku tengok dia semua sayangkan kau. Tak ada pula aku nampak dia orang bezakan kau dengan anak kandung yang lain. Dia terkejutlah, faham? Kau bukan terkejut je, kan? Kau tak boleh terima, kan? Habis tu, takkan kau nak pergi dekat mak kandung kau? Gila kau. Tak nak. Aku sayang sangat mak dengan ayah aku sekarang ni. Habis tu, sekarang ni, kau tak payahlah pening-pening. Tak payah nak emosi-emosi sangat ni. Kau sepatutnya bersyukur tau sebab Allah kurniakan kau keluarga macam ni. Janganlah kau hancurkan hati diorang. Okey? Yelah. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari.
setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Di masa Assalamualaikum. Bulan Ramadan. Oh, waalaikumsalam. Rahmi, hang buat apa hari tadi? Sebaiknya akak tutuplah lagu raya tu, kak. Loh, takkan nak dengar lagu raya pun tak boleh kot. Kak baru nak ambil mood. Hei, takkan hak tu pun haram? Bulan Ramadan ni bulan yang mulia, kak. Bulan yang dinanti-nantikan. Bulan yang memberi ganjaran pahala yang besar kepada orang-orang yang beribadat. Sebab itu berpuasa termasuk dalam salah satu rukun Islam. Akak memasang lagu raya tu kuat-kuat seolah-olah nak mengusir Ramadan ni pergi cepat-cepat. Loh, awak sampai ke situ pula. Loh, janganlah marah kat kak. Kalau nak marah, marah kat siaran TV dengan sesi radio tu. Depa yang pasang. Kak ambil mood je. Saya cuma menegur akak yang depan mata saya. Tapi kalau akak tak suka, tak apalah. Sedih kan? Amalan kita belum pun lengkap, tapi kita dah sibuk nak meraihkan Syawal. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam. Ain, Ain, mak nak Ain tahu yang mak ni betul-betul sayang ke Ain. Mak tak pernah anggap Ain seperti anak angkat mak. Mak anggap seperti anak sendiri mak. Ain, mak sayangkan Ain. Ain pun sayang mak. Ain janji ya, Ain takkan tinggalkan mak. Betul Ain. Apalah mak ni nangis-nangis. Ain janjilah, Ain janji. Ain takkan tinggalkan mak, ya? Mak dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, Ain. Selain pada Ain seorang dengan abang saja. Walaupun mak tak lahirkan Ain, tapi Ain adalah anak mak. Dunia dan akhirat, sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Assalamualaikum. Mana yang lebih utama? Menunaikan ibadah ataupun memasak bubur lambuk ni. Sila-silalah. Ayah. Sofia. Sebab hari ni Sofia puasa penuh. Sofia cakap Sofia nak makan apa, mak boleh beli. Cakap. Sofia bosanlah makan nasi. Sofia nak makan steak. Makan steak? Sofia, Abang Hensam. Cepat pilihkan. Hai, Abang Hensam. Sofia, bukan budaya kita orang Islam berhai-hai ni. Kalau bagi salam kan lagi bagus. Ini siapa ni? Popet-popet je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awak ni dari mana nak pergi mana? Saya dari masjid nak balik ke rumah. Pasal apa tak tengok muka kan ni? Orang putih cakap, kalau kita ni cakap dengan orang tak pandang muka, kita ni tak ikhlas, tak jujur. Cuma Allah je yang tahu hati budi kita. Lagipun, berzina mata tu boleh memudaratkan hati. Ataupun sebab awak ni tak yakin dengan iman awak. Ha, ha, ha. Kalau awak yakin, cuba tengok muka kami. Tengoklah muka kami ni. Untuk apa saya melakukan sesuatu yang haram? Untuk membuktikan kejujuran saya.
Lagi baik kalau saya menjaga hukum Allah dari hati manusia lain. Jom teman kami pergi pasar jual dah. Astaghfirullahalazim. Jom. Bye-bye, Bang Handsome. Muah. Allah. Bye, Bang Handsome. Muah. Muah. Iyalah, tapi melampau sangat yang kau bagi tu harga dia. Alah, hai. Tahun lepas saya buat sama lu tau. Tapi tak macam itu harga sah. Baru 2,000 lebih saja, Mak. Ini sampai 4,500. Biar betul kau ni. Ha, kau nak ketuk aku ke apa? Ini cakap yang spesial. Harga pun spesial mana? Assalamualaikum. Kan tiap-tiap tahun Mak nak buat langsir. Raya, Mi. Kenalah tukar bau sikit nak. Iman tak ada pula nak dibarukan. Tapi langsir nak dibarukan. Kau, Mi. Kasihlah maksa sekali. Meriah kat rumah ni nak raya. Tukar langsir bau. Tak salah, kan? Kalau 4,000 tadi itu Mak sedekahkan pada anak-anak yatim, lagi bagus, Mak. Setidak-tidaknya anak-anak yatim tu boleh juga doakan Mak. Ini Mak habiskan 4,000 pada langsir, bukannya langsir ni boleh doakan Mak. Mak, panggi dulu. Bye. Nenek ke mana ni? Jawara lah. Mana kunci motor ya? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله. Dah bagi tahu Mak dah yang Ain buka puasa dengan kawan-kawan. Berbuka puasa dengan lelaki. Apa yang eloknya? Apa masalahnya, Bang? Kan ni tempat awam, ramai orang. Apa boleh jadi? Tolonglah, Bang. Janganlah buat malu kat sini. Dengan orang Ain tahu malu, Ain redah, langgar semua hukum Allah, Ain tak rasa malu. Bang, please lah, Bang. Tolonglah. Apa abang merepek ni? Abang cakap macam Ain ni buat dosa besar je kat sini. Ini berdosa, Ain. Bergaul dengan lelaki, bukan muhrim. Kita orang minta maaf, Bang. Kita orang datang sini buka puasa je. Tak ada niat jahat pun. Ya, mula-mula memang tak ada niat. Tapi bila syaitan dah hasut, niat semua entah ke mana. Ain balik sekarang. Sebelum abang buat lagi teruk lagi pada Ain, Ain balik sekarang. Balik. Sorry, guys. Bye. Assalamualaikum. Mana Ahmad? Balik naik taksi. Ha? Tak elok orang perempuan naik motor. Nampak tergedik-gedik. Terkangkang-kangkang apa semua. Ambil kad ni. Berapa ramai yang dekat luar sana yang dah rosak ya? Terlalu bebas bergaul. Kononnya otak blues, sosial. Mak bapak pun open-minded.
Mak dengan ayah nak ayah jadi begitu ke? Adik kau ni jarang keluar. Sesekali je dia keluar. Mak bukan apa kesian tengok dia. Terperap je kat rumah ni. Mak kesiankan dia tapi mak tak kawal dia. Esok lusa kalau dia dah rosak, siapa yang mak nak kesiankan? Mak, mak dah tahu kan yang orang nak keluar buka puasa dengan kawan-kawan kau dia cik Ain. Orang dah minta izin dah, mak dah bagi. Apa masalah dia? Jangan menjawab, Ain. Ini bukan soal izin. Kalau ia pun ayah dengan mak izinkan Ain untuk pergi. Tapi dalam Quran, perkara ini tak elok. Siapa yang Ain nak ikut? Naik atas sekarang. Romy. Kau ni terlalu keras dengan adik kau tu. Saya tak nak ayah dengan mak menyesal esok hari. Kebebasan berkawan ni bukan soal kesian, mak. Itu pembentukan akhlak. Jangan disebabkan kesian sampai Ain tu terdedah pada maksiat. Awak, awak, awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak kalau tak kacau saya tak boleh ke? Kalau nak bergurau pun biar berpada-pada, Kak. Tak habis-habis awak panggil kami kakak kan? Sakit hati kami tau. Sekali lagi kami dengar awak panggil kami kakak, kami peluk, kami cium awak kakak padang muka. Astaghfirullahaladzim. Membawa mengucap, Kak. Awak haram hukumnya bagi yang bukan murim bersentuhan. Tak baik kita mengenai orang. Kami nak tahulah, bilalah masa agaknya yang tak haram bagi awak ni? Ha? Bila? Kalau dah tak baik tu memanglah haram. Takkanlah saya nak buat-buat cerita ataupun hukum pula. Awak kena terima hakikat. Yang hukum tetap hukum. Haram tetap haram. Ini bercakap berdua depan rumah ni pun dah kira haram. Boleh jatuh hukum mahluat. Na'uzubillah min zalik. Dengan janda pula tu. Kami tak kira. Kami nak ikut juga pergi masjid. Tunggu tak? Tunggu tak? Telinga. Terror dok kami kok kan berjaya jalan dengan dia sampai masjid ni kok. Loh, jalan mai sini sana. Oh. Kok nampak dak? Nampak kalau lagu tu aku pun boleh. Ni hantu saya dok perasanlah. Fahna ada belum lagi tentu suka kat ha. Loh, kok sabar, sabar. Benda yang elok kita kena pelan-pelan. Tak apa kalau lagu tu aku nak tengok. Sejauh mana dia kuat tahan godaan setan ni. Tak apalah kok, macam mana pun kami nak pergi sembahyang dulu. Kami tak ada masa nak sembahyang ubat jantan ni. Harap. Jom biar, jom kita pergi sembahyang rumah ke mana? Kang, sebelum orang kata anak kita tu gila, lebih baik orang nasihatkan dia. Saya tengok Mi tu dah teruk dah tu. Allah. Dia tu kan anak awak juga. Apa salahnya awak cakap dengan dia? Ya, awak ni. Anak saya seorang. Awak Mi tu apa magic show yang keluar daripada mulut saya. Yang awak kata dia tu anak saya seorang. Saya tu tak sihat lah. Yang awak nak suruh fikir hal budak-budak tu apa? Ha? Awak nak suruh saya masuk hospital ke? Itulah orang lelaki. Bab anak tak betul. Dia serah pada orang perempuan. Dia kata orang perempuan lah yang suruh jaga lah apalah itulah ini. Macam-macam lah perangai awak tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abah Rahmi tak makan dulu ke? Saya datang ke masjid ni untuk bersolat. Bukan untuk makan. Saya sebenarnya berharap yang pada hari-hari terakhir Ramadan ni dapatlah bertarawih sampai 20 rakaat. Tapi rupa-rupanya lagi dah nak habis Ramadan ni, lagi sikit yang tinggal. 20 rakaat? Boleh, tapi buat sendiri. Solat tarawih tu sunat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak ingat rumah Allah ni tempat cari calon isteri ke? Lah, engkau ni. Tak payah nak belagak mulia lah sejak balik belajar agama ni. Takkan saya tak boleh nak tegur kemungkaran yang ada depan mata saya? Kau tak payah nak tunjuk baiklah, Rami. Meluat aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rami, saya tahu yang awak tu ikhlas nak tegur. Tapi nak tarik orang ni nak kena perlahan-lahan. Macam tarik rambut dalam tepung. Kita tak boleh biar diorang berbuat sesuka hati dalam rumah Allah ni, Haji. Diorang tu kena belajar macam mana nak menghormati masjid. Saya minta diri dulu, Haji. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami. Takkan nak balik jalan sama-sama Puan Haram. Teruklah awak ni. Astaghfirullahaladzim. Loh. Terima kasihlah. Awak hantar kami balik. Ni pun kira pahala juga tau. Awak jangan ingat semayang dengan puasa je dapat pahala. Abang balik dulu, Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang Hitam. Jumpa lagi esok. Ya. Ni. Alah, kami lupa. Kami ada beli kuih dengan kurma nak bagi kat awak. Tunggu sekejap lah. Tak payahlah, Farhana. Jangan tak rezeki, berdosa. Nah. Ni kami beli kat pasar Ramadan tadi ni. Ambillah. Takkan nak ambil kuih dengan kurma kami pun haram. Ambillah. Tak payahlah nak haram-haram sangat. Kan? Zaman moden ni, kenalah apa main dia sikit. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha la illallah. Allah kebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Abang tu yang sebenarnya dia sayangkan Ain. Sebab itulah dia sampai sanggup mengintip Ain. Tahu tak? Abang berjelah mak ni. Tapi mak, sekarang ni orang memang tak boleh maafkan dia. Mak tahu tak, dia dengan secara muka tak bersalah boleh datang malukan Ain depan semua kawan-kawan Ain. Tak baik bulan-bulan puasa ni dendam dengan abang kamu tau, Ain. Ha, sia-sia je puasa tu. Nanti tak dapat pahala. Mak, sekarang ni orang taklah berdendam. Tapi abang tu dia memanglah. Dia memang sejenis spesies yang... Ya Allah. Patutlah saya tak nampak mak dengan Ain tadi dekat masjid. Rupanya mak tengah sibuk buat kuih. Tak je. Tadi siang, mak dah bancurlah tepung tu nak buat kuih. Tapi kalau mak tak buat kuih malam ni, takut tepung tu rosak pula. Orang lain sibuk kejar pahala bulan puasa ni, mak. Tapi mak sibuk kejar nak siapkan kuih ni. Terawih tu cuma setahun sekali je, mak. Kuih ni bila-bila pun mak boleh buat. Mak rasa salah pula tak pergi terawih. Tapi kalau mak nak buat kat rumah ni masih sempat lagi, mak. Tapi kuih mak yang kat dalam oven tu masih belum lagi, belum selesai lagi. Tak apa, itu saya boleh jaga kan. Mak pergilah. Ain, jom nak. Ya Allah, apa ni bau hangit ni? Ya Allah. Ya Allah.
pelan-pelan. Alah, Abi lah apa lah. Ya, Abi. Abi. Mami, aku dah janji dengan kuih mak demi. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Apa dah jadi? Eh, apa dah jadi? Kuranglah Islam di zaman ID. Apa dah jadi? Apa dah jadi? Islam terkarambek hukum sendiri. Apa dah jadi? Masya Allah. Orang yang jahil pun nak berpuasa. Apa lagi yang usaha nak kumpul pahala merata? Macam tu yang kita nak. Puasa sehari bagailah nak gila. Niat tu bagus. Tapi sayang bila berbuka, penuh jua dah satu meja. Masya Allah, perut kenyang terus terlena. Tarawih pun tak ke mana. Alah, kalau yang sunat ketinggal tak apa. Dah jadi. Syukur dapat anak macam Rahmi ni yang sanggup jadi pendakwah demi bangsa, agama. Tapi yalah, dah ramai sangat pun pendakwah yang macam Rahmi di luar sana tu. Kenapa dengan cara saya berdakwah ya? Di luar sana tu ramai pendakwah-pendakwah yang suka menuding jari, menyalahkan orang lain. Tapi kurang sangat pendakwah yang ikhlas, jujur, membuat dengan kasih sayang. Kurang. Salah tu ya. Pendakwah ni memang pada awalnya dengan kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang sendiri tak mampu nak tinggalkan kesan, maka kita boleh bertindak dengan lebih keras saja ya. Dunia sekarang ni kan dunia moden. Berdakwah pun kenalah ikut cara moden. Quran tu tetap sama dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman modennya ya. Hukum tetap hukum. Pahala dan dosa tak ikut kemangan zaman ya. Syurga dan neraka pun tak ikut peredaran zaman. Susah kadang nak bercakap dengan orang yang pandai memandai ni. Alhamdulillah ya. Ilmu saya ni untuk agama. Iyalah. Berdakwah-berdakwah juga. Kerja tu macam mana? Kalau kerja yang menambah dosa dan menjurus ke arah kemaksiatan tu memang banyak ya. Tapi tak apalah. Rezeki Allah yang tentukan. Buat apa nak kejar rezeki dunia ya? Kalau tak mendapat keberkatan untuk bekalan akhirat. Saya naik dulu ya. Bukan saya nak riak. Tapi saya nak berkhalwat sekejap. Jauh lebih abdal dari bersimbang kosong. Sesat barat mana lah budak. Lah ni, ulat bulu dah naik daun dah kok. Lah kami tengok dia kan bila kami usik sikit. Oh, dia punya respon. Dia celingking kat kami tengok. Dulu, nak keling kami pun tak mau. Baru padan dengan muka dia, lepas-lepas ni mau dia dakai. Tak payahlah lagi esok cakap sana haram, sini haram. Kok tengok Rani tu handsome tak? Bolehlah, dia pun dah tak ada langsung kan. Kalau menikah, ada juga peneman tidur. Taklah kesepian. Kalau-kalau lah kami ada jodoh dengan dia, kami dengan dia dapat matching tak? Hak ni aku tak setuju. Hang ingat kan perjanjian kita? Kita saja je nak kenalkan dia. Hang kata hang nak menikah dengan datuk-datuk, Tan Sri. Kalau hang menikah dengan ustaz, dia punya kerja pagi petang, siang malam duduk masjid saja. Ni, silap-silap hari bulan kan, hang kena jadi tukang masak masjid tau. Hang mau kah?
Apalah tukang masak masjid pun. Dapat pahala. Mak. Apa ni? Tak, si Syam ni datang. Kita nak bincang pasal exam esok belak. Bolehlah. Pasal exam macam tahu. Tapi jangan buat hal yang bukan-bukan. Faham? Ada cara pergi lah. Tak ada you. Bukan I tak nak salin nota tu you. Tapi fahamlah, I kan busy. So, tak sempat. You ni asyik tak sempat je. Itulah, banyak sembang lagi je. Macam dia tak sembang. Macam ada A1 student. Astagfirullahalazim, I. Kenapa kamu bawa lelaki? Tak bawa balik dia datang sendiri. Orang tak minta izin mak dah. Oh, masalah. Kalau ia pun begitu tahu kan tak elok berdoaan macam ni. Ini boleh mengundang maksiat. Maksiat apanya bang? Kita orang datang ni, kita orang nak study kan? Apa abang ni? Fikiran kotor lah, otak kuning lah. Yang otak kuning tu syaitan, Ain. Syaitan yang duduk di tengah-tengah korang ni. Yang menghasut korang untuk buat maksiat. Tolonglah abang. Adakah dia tuduh orang buat maksiat? Abang sendiri nampak kan jauh ni, ha? Sebelum terbuat benda tak elok, baik kau balik. Lain kali tahu malu sikitlah nak datang rumah anak dari orang. Kau bukan suami dia, kau belum ada apa-apa hak pada dia. Sekarang balik! Saya pun. Minta maaf pada Allah. Kau balik rumah ni, kau buat solat taubat. Fahmi? Apa hal ini? Ha? Marah-marah tak tutup masa. Ain berdua-duaan dalam rumah, mak dengan ayah boleh diamkan. Ayah bersebab dengan anak buat maksiat namanya. Eh, abang, siapa yang buat maksiat? Ha? Siapa buat maksiat pakai baju, tudung tu semua nak apa ni? Kau tengah tadi kan? Rahmi, dah sempit sangat dah fikiran kau ni, tahu tak? Ha? Kau belajar tinggi-tinggi, balik. Kau nak rosakkan orang dalam rumah ni semua, ya? Saya nak selamatkan adik saya dari buat maksiat, ayah. Ayah cakap saya nak rosakkan semua orang dalam rumah ni. Abang ni dah isim agaknya, ha? Malukan saya depan kawan saya. Kolot! Masalah ni, ha? Kau ya tu pun, biarlah dia berkawan kat depan mata kita ni. Daripada dia berkawan kat belakang, dia buat hal yang tak tentu. Kan susah kita dibuatnya nanti. Oh. Kalau anak mak buat maksiat dalam rumah ni, di depan mata mak, tak apa. Macam tu. Apa nak jadi dengan orang Islam sekarang ni? Agama aja Islam. Tapi gaya hidup macam orang barat. Hancur. Perbuatan yang terkutuk. Hukumnya disebat 100 kali. Thank you.
Saya mengaku salah, Ustaz. Saya menyesal. Saya terlupa yang syaitan selalu menyerang kita. Ampunkan saya, Ustaz. Kadang-kadang kita leka melakukan dosa sehinggakan kita lupa kita telah menangkan syaitan. Hari ini Hawa telah pun terkorban. Semua ini adalah kerana kamu, Rahmi. Kalau kamu tak buat maksiat dengan Hawa, Ustaz tidaklah menghukum dia dan dia tidak akan mati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awak berdua ni umat yang betul-betul memalukan Islam. Nama saja Islam tapi tak tahu nak menjaga maruah Islam. Apa benda ni, bang? Apa bendanya awak tanya? Ini bulan Ramadan. Tak elok berjalan berdudaan, berpegang tangan, berpeluk-peluk. Awak tak ada rasa malu ke? Kau ni apa sang kau, ha? Kau abang aku ke bapak aku? Suka sangat sibuk hal orang. Orang gila kau di ni. Jomlah saya. Nanti dulu. Saya tak sanggup nak lihat umat Rasulullah makin tersesar jauh macam kamu ni. Buat maksiat sesuka hati. Langsung tak rasa untuk menjaga maruah Islam. Hamba-hamba macam awak berdua ni patut diikat di tiang lampu dan direjam dengan batu. Tahu? Dan kau ni datang berjam batu ke? Ada masalah ke aku nak pegang tangan tunangku? Dia tunang awak, bukan isteri. Masih lagi bukan muhrim. Tak terfikir ke di kepala otak awak? Dari pegang-pegang inilah yang membeli bawa kepada agenda yang bukan-bukan. Maksiat. Dari pegang-pegang itulah nanti akan membawa kepada berzina. Faham? Kenapa ni, cik? Saya cuma tegur diorang ni, tuan. Ini bulan Ramadan, bulan puasa, bulan mulia. Diorang ni berjalan-jalan berpegang tangan, bukan murim. Ya, pegang tangan. Apa hal ni? Bising-bising sampai ke dalam rumah boleh dengar. Bergadukan apa? Abah, orang jalan-jalan kairi mesti dibising-bising lah. Jalan berduaan tanpa muhrim lah, apalah. Masya Allah, pakcik. Haram. Diorang ni belum muhrim. Tak boleh berpegang-pegang, berpeluk-peluk. Kau jangan menyebuk, jangan hal rumah tangga orang lain. Jangan ingat serba atas kepala tu, kau tu mulia sangat. Jom balik. Stop. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa mereka semua, ya Allah. Aku tak mahu mereka tersesat oleh syaitan. Sesungguhnya memang Engkau yang Maha mengetahui, ya Allah. Aku cuma mahu menyelamatkan mereka dari azab api neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Awak, siapa awak duduk seorang tengah-tengah angat ni? Apa puasa ke? Puasa. Jomlah berbuka dengan kami. Awak, sebenarnya niat awak tu baik. Tapi cara awak tu tak betul. Tapi kami suka. Kami suka kalau awak tegur kami. Kalau kami buat silap, awak tegur. Maklumlah, kami dah lama janda. Tak siapa nak bimbing kami. Sebenarnya dah lama kami mengidam suami yang beriman macam awak ni. Astagfirullahaladzim. Awak, malam ni jangan lupa tarawih nak. Anak. Tak jahat. Mana ada cerita ni?
Berhenti. Hang tahu tak, ada berita terkini pun rasa sakit. Rami mengamuk orang kanak kat Delima. Lah ni, laki kat Delima mengamuk. Nak serang apa-apa saja, tak kena ya. Pasal apa dia nak serang hari ini kami pula? Kak, ni, kak tahu tak? Anak kak Delima tu yang salah. Baru je bertunang. Yang pergi gatai duk pegang sana pegang sini macam orang nikah tu pasal apa? Kak tahu tak benda tu haram? Amboi. Lahai. Pandailah ni, no, ha? Macam duk bela sangat dia. Tak, kak. Kami bukan duk bela dia. Tak memang benda tu salah. Salahlah. Haram. Hang ni sasa dah ke dengan budak tu? Hang kena ingat-ingat. Kita punya perjanjian. Asal-asal aku suruh hang goda dia. Bagi dia syok kat hang. Bukan betul-betul. Memanglah mula-mula kami ingat kami nak main-main. Tapi lama-lama kami rasa dalam hati kami ni kok macam ada taman je. Bunga-bunga macam pokok bunga rumah kami. Astaghfirullahalazim. Hang biar betul hang syok dengan budak isim tu. Encik Fazil, tapi takkan anak Encik Fazil nak memalukan anak saya satu kawasan perumahan ni? Saya tahu. Saya minta maaf lah ya. Islam tu mudah. Jangan dirumit-rumitkan. Islam tu indah. Jangan diburuk-burukkan dengan sifat riak dia tu. Tapi budi pekerti langsung tak ada. Sebagai orang Islam, saya tak boleh lihat kemungkaran dan biarkan aja, ya. Demi agama, saya harus pertahankan, ya. Itu semua orang tahu. Semua orang akan pertahankan agama masing-masing, terutama Islam. Tapi Islam ni penuh dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Cara Rahmi ni memalukan Islam. Menegur kesilapan orang tu tak bijak, ya. Lagipun kalau kita bercakap baik-baik, belum tentu lagi dia nak dengar, ya. Dah jadi kewajipan kita untuk gunakan pendekatan yang keras. Kalau cara baik pun tak jalan. Buatlah. Buatlah apa sekalipun. Cuma ayah minta satu aja. Cubalah jagakan hubungan silaturahim ayah dengan orang kampung dan jemaah masjid di kampung. Hubungan ayah dengan diorang tu baik. Janganlah kau rosakkan. Silaturahim tu pun wajib dalam Islam, kan? Jadi Rahmi kena ingat, kalau nak berdakwah tu, jangan gunakan mulut aja. Gunakan akal, gunakan fikiran. Bukan ikut perasaan aja. Mak, tata ustaz yang abang belajar tu ustaz kepesok. Sebab tu lah abang jadi macam tu. Mulut. Wah, model lah masalah ni. Mana ada orang macam tu dah. Oi, mak pun rasa macam tu. Perli. Dulu tangan dia tak macam ni. Kan. Itulah, Mak. Tak, okey. Sekarang ni, dia nak cari kerja pula, kan? Nak cari kerja. Dia nak kerja dekat pejabat yang tak bercampur laki dengan perempuan. Mana ada pejabat macam tu dah, Mak? Modern lah sekarang ni, Mak. Eh, tak faham lah. Lepas tu, dia nak jadi apa? Dia nak kerja apa? Nak menganggur? Selisih Mak ni kapal perempuan. Mak harap janganlah dia jadi macam tu. Ya Allah, tolonglah sikit. Tapi, Mak, orang tengok balik kan, sebenarnya apa yang abang cakap tu betul. Tak salah, tak terpesong. Semua ikut syariat Islam. Tapi cara dia tu, cara dia tu. Tak boleh. Susah. Kadang-kadang, kekesian pun ada kat dia. Ya Allah, ayang kau ni. Kau tengoklah. Hai, ini kata semua beli lain dia beli. Tengok, lain benda yang dia beli dah. Tepung. Padahal kau tahu tak, Mak dah tulis dah satu persatu semua. Mana tak ingat juga. Ya, ayah dia macam tu lah. Betul orang tua ni. Mi! Ya, Mak. Sini, cepat. Ya, Mak. Mi, kau sini. Kau pergi kedai, kau tolong Mak belikan kentang 2 kilo, kelapa 2 biji, lempah kari 2 paket. Mak,
Orang kata kalau orang lelaki sebelum dia nikah dia suka tolong mak dia beli barang kat supermarket, nanti kalau dia nikah mesti dia suka tolong bini dia beli barang, kan? Betul tak? Masya Allah, Farhana. Terkejut saya. Pasal apa pula terkejut? Awak tak suka tengok kami kat sini ke? Saya tak cakap macam tu. Kalau macam tu, cakap tu, tengoklah muka kami. Sekali orang nampak, orang kata awak tak suka kat kami pula. Saya tak cakap macam tu, Farhana. Nak beli apa? Ah, saya... Mak pesan suruh cari sebut kari. Tapi daripada tadi saya cari tak jumpa. Nak jumpa macam mana? Kalau kepala awak tu duk telan-telan sebelah mi tu. Kami tolong awak cari barang lah. Tapi dengan syarat awak tolong kami beli barang juga. Nah? Mainlah kami nak tunjuk ni kari. Pusinglah nak nampak kari macam mana sini. Lenguh dah kari kami ni. Kari motor kan senang cakap. Ni duk cakap jauh-jauh ni sampai tergeliat lihat kami ni. Saya tetap boleh dengar awak. Cakap je lah. Masalahnya benda ni mana boleh duk cakap dengan kepala ni. Benda ni kena fokus. Hei, payahlah awak ni. Hey. Astagfirullahaladzim, Farhana. Jangan. Haram. Tak elok pula orang pandang. Kok macam ni tak apa, terhindar dari maksiat, jauh dari godaan syaitan. Ni, orang yang pakai serban ni memang tak ada hati eh? Tak ada perasaan? Dalam hati tu tak ada taman eh? Ha? Serah macam-macam batu. Kau cakap betul-betul lah kami. Ni, panas ni nampak peluh kat tangan ni. Kau tak suka perempuan eh? Ha? Subhanallah, Farhana, apa yang awak cakap ni? Allah. Kami suka kat awak. Kami nak tahu awak suka kat kami dah. Lah, jawablah hangat ni. Allah. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah yang menciptakan cinta dan kasih sayang untuk hamba-hambanya, Farhana. Ini semua sebahagian dari asmaknya. Ya Allah, Allahu Akbar. Lah, kami cakap dengan awak ni, awak jawablah. Tapi mana? Allah, kami tak cakap lagi ni. Tuh lah. Ya Allah. Loh, kami nak tahu ni awak cakap. Jawab lah. Allah, Allah. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Apa dia? Apalah, Abang ni? Wudu. Abang ada wudu. Nanti sekejap lagi nak masuk asar. Yelah. Mungkin. Gila Abang ni. Abang tak ada virus lah. Mak. Ini. Kakinya. 20 sen. Di sini, Mak, eh. Budak tu baik tak kok? Hati dia baik, mulia, ikhlas. Kita ni yang jahat, dia pelecer dia. Oh, tengok lalang kali. Kami juga yang kena jerat. Asal-asal kan kita main-main aja. Ya hampir serius sangat dengan dia tu pasal apa? Kok, oi, bukannya saja kami kata-kata nak serius kok. Manalah kami tahu kami nak rasa macam ni. Tak tahu rasa macam ni. Ish, Farhana, akak tak setuju. Apa kata hang buat solat taubat? Hang minta maaf kat Allah. Lepas tu, hang jangan kacau dia lagi dah. Hang tak sedap layan dia lagi dah. Bahaya. Kak, benda pasal hati perasaan ni bukan boleh diiyakan, bukan boleh ditidak-tidakkan, kak, oi. Kami rasa Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang betul. Supaya kami jadi seorang isteri yang saleh. Soleha. Bob ni, dengar baik-baiklah, memang aku tak setuju. Hang tahu tak, dia tu dah pangkat adik dengan hang, tak sesuai. Hang kata, dia tak kerja, dia menganggur.
Dia nak bagi hang makan apa? Ha? Apa kan? Tak cinta. Tak lama kami nak pakai cinta. Kami ke? Eh, tak adalah. Saya cari kucing saya. Dah sehari dah tak balik rumah. Nampak tadi macam masuk dekat rumah awak. Cari kucing. Hai, betul lah orang tua kata kan. Tak dapat tengok orang. Tengok umbu rumah pun jadilah. Sofia pergi mana? Eh, tanya Sofia pula. Tanya kami kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya Sofia tu tak sama ke macam saya tanya awak? Kami nak tanya awak sikit boleh tak? Boleh. Silakanlah. Pasal apa kan? Orang beriman macam awak ni memang tak biasa bercinta ke? Jangan salah faham, Farhana. Bukan tak biasa. Tapi saya perlu mengelak dari melakukan perkara-perkara yang di luar batasan. Habis takkan nak cakap dengan kami pun haram. Pada muka pun tak mau. Tak ikat satu. Farhana, saya kena jaga pandangan saya. Loh, takkan sebab pandang kami pun awak takut gairah sampai takut nak tengok. Awak pandanglah macam biasa. Tanpa ada perasaan tak baik, tak boleh ke? InsyaAllah boleh. Cuma... Ya awak ni, tak payahlah nak cuma-cuma. Yang penting niat kita tu, kalau niat kita baik, baiklah jadi dia. Ha. InsyaAllah. Awak... kami nak tanya. Awak suka kat kami tak? InsyaAllah suka. Suka kat kami. Yang abang memang syok kat Kak Farhana.
Ish, kau ni tak baik buat dosa ni belum-belum puasa ni. Ya? Mengipik je. Tak elok tau buat fitnah macam tu. Tahu buat fitnah. Tak mungkinlah orang nak fitnahkan abang sendiri. Mak ni, mak, orang cakap fakta-fakta. Okey? Kak Farhana dengan abang kalau pergi terawih, diorang pergi sama-sama. Lepas tu diorang balik sama-sama. Kalau pergi pasar tu ada, diorang pergi sama-sama. Maksudnya? Ya betul, Ain. Mana haramnya abang kau tu? Ha? Takkan kerana cinta, ha? Hukum haram tu semua hilang? Alamak, macam mana orang nak cakap kan? Nak cakap macam mana? Sudah jadi parahan cinta, mak. Sekelip mata abang boleh tumbang. Ini Tuhan nak test abang, kan? Dia kan forever cakap itu tak boleh, ini tak boleh, semuanya haram, kan? Sekarang ni Tuhan nak bagi dia test paling besar pelapak kat muka dia. Risau juga mak dia buat dia ni. Kalau dia buatnya abang kau tu betul-betul serius kat dia, macam mana? Entahlah, mak. Tapi lepas ni nantu mak, mak James lah. Na'uzubillah, misalnya. Selisih malaikat pengumpat. Kalau dah ditakdirkan, nak buat macam mana? Betul tu. Tapi mak, kan orang kata perempuan ni kita lemah kat material. Tapi laki ni dia orang lemah kat kita pula, perempuan lah. Kan? So, macam manalah nak cakap kan? Mungkin si syaitan tu nak perdaya abang kan? Dia merupai Kak Farhana. Jeng. Dahlah, kau jangan nak melepek pula yang kau bukan. Melepek apanya, mak? Mak jangan ingat eh, yang abang tu pakai serban, kepiah, yang tak apa, semayang tak tinggal, celak bagai tu, yang syaitan tak kacau dia. Macam mana mak tahu? Maybe syaitan, cik syaitan datang turun. Paling tinggi tau pangkat tu. Dah. Kau sekarang ni, kau jangan cerita yang bukan-bukan. Jangan buat mak jiwa mak kacau. Sekarang ni kau cepat-cepat pergi pasar Ramadan tu, beli kuih lopes yang ayah kamu pesan. Nanti kan kuih lopes tu habis, ayah kau mengamuk. Sudah abang hantar orang boleh tak? Yelah. Puasa ni, ha. Lihat kaki lah. Kau ni macam-macam hal lah dia buat. Ni, Mi! Mi! Cuma? Hei. Puyuh, dia tak insyut. Eh, kenapa yang kau pakai ni? Jangan duduk dekat-dekat sangat. Nanti kan apa pula orang cakap belum-belum puasa ni. Jangan mengundang gairah orang. Alah, siapa nak kisah tengok kita? Dah, jom. Allahuakbar! Ain pegang kat belakang tu je lah. Ya, Ain duduk belakang, tak sentuh. Dah, naik. Tolong naik. Dah, sengit dah ni. Makan, Mak. So, abang? Ain ada bawa ubat tak? Ain mengucap Ain asyhadu alla ilaha illallah. Oh, bukanlah. Mati akilah. Abang. Tuan, tolong saya. Tolong, adik saya tak boleh bernafas, tuan. Dia semput. Tuan ada ubat? Saya bukan doktor. Tapi tak apa, saya boleh tolong dia hantar ke hospital, eh? Eh, jangan sentuh. Jangan sentuh dia. Saya nak hantar dia pergi hospital, nak tolong. Tuan bukan murim dia. Haram, tak boleh sentuh. Adik kau tu susah bernafas. Kalau dah ni sangat, kau angkat je lah sendiri. Saya pun tak boleh sentuh dia, tuan. Bukan murim. Dah. Kau nak cerita buat hukum pula. Aku nak tolong adik kau. Lantak kau buat sendiri. Tuan! Masya Allah. Ain. Ain, istighfar, Ain. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ain, apa ni? Ain!
Dia tak boleh nafas. Tolong. Tolong. Apa bawa dia pergi sini. Tolong. Tolong. Jangan sentuh dia. Kenapa? Ya Allah, Tuhanku. Kau ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Sesungguhnya ini adalah keadaan yang darurat, ya Allah. Sememangnya Engkaulah yang Maha mengetahui, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami dah buat salah ke? Tak baik tau. Bulan puasa buat kami macam ni. Stay kami. Kalau kami ada buat salah, kami minta maaf lah. Okey tak, Ain? Okey. Kak okey ke? Okey. Doktor kata apa? Teruk ke? Doktor bagi oksigen, settle lah. Bayar jugalah kalau tak cukup oksigen. Ini mesti saluran nafas sampul tersumbat kot. Kot. Ayah, jom balik. Jom balik. Jom. Lebarannya sudah tiba. Mana baju gaya kau? Kau baikkan baju gaya macam ni. Mana saya ada beli baju raya, Mak. Apa, Mak? Tapi buruk benar baju ni. Pikir saya baju lain. Walaupun buruk di mata orang, yang penting cantik di sisi Allah. Yang itu pun yang saya mahu, kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pesona mu menawan, ku dilanda sepi.